Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku, DJ Official. Kali ini aku mau bahas ke teman-teman nih cara mengetahui konten kreator yang lagi naik daun di TikTok. Nah, seperti apa ya cara meresearchnya? Nah, di sini aku mau bakal kasih tahu ke teman-teman. Tapi sebelumnya, teman-teman wajib banget dong buat subscribe channel YouTube aku dan share video ini serta nyalakan juga tombol loncengnya. Langsung aja yuk ke pembahasannya, cara mencari konten kreator yang lagi naik di TikTok supaya endorsan kamu tuh nggak boncos. Langsung disimak. Jadi guys, buat teman-teman yang punya usaha sendiri dan pengen mencoba mengendorse seleb TikTok, nah di sini aku kasih tahu cara atau tipsnya supaya hasil endorse kamu itu benar-benar gak boncos ya. Jadi teman-teman bisa meresearch salah satu konten kreator berdasarkan jumlah followers gitu ya yang ada di TikTok. Nah, di sana teman-teman bisa langsung aja melihat engagement, like, comment, followersnya juga yang ada di aplikasi atau di web ini. Guys, jadi aku mau ngasih tahu ke teman-teman caranya supaya kita bisa research seleb TikTok atau kreator TikTok yang lagi naik daun di TikTok ya. Jadi kalau misalnya untuk penjual yang mau mengendorse seleb TikTok tersebut supaya nggak boncos gitu ya. Nah, ini kita masuk ke Creative Center, langsung aja ya guys. Atau langsung aja klik di ini nih, adstiktok.com/businesscreativecenter ya. Nah, selanjutnya kita bisa langsung cari di sini kreator. Nah, kreator ini bisa kita cari berdasarkan daerah atau negara. Nah, kemudian followersnya itu kurang dari berapa ini. Misalnya kita cari yang 10.000 sampai 100.000 aja gitu ya. Tuh, ini kita bisa lihat langsung guys, followersnya berapa, jumlah likesnya berapa gitu ya. Nah, jadi kita juga bisa melihat dia tuh kontennya apa sih gitu ya. Tuh, followersnya tuh yang ini nih, tuh yang bisa dilihat dari jumlah setiap kali uploadnya itu viewsnya berapa gitu nih, gitu ya. Bisa dipahami ya guys, semoga bermanfaat. Nah, kayak gitu ya guys penjelasannya singkatnya, semoga bisa dipahami. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Sampai jumpa di next video, see you.